selalu buka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin sering kau memberi ibumu, semakin sering dan banyak pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu. Ibu kita sayangnya luar biasa. Dalam perut beliau mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa ucap. Sayangnya ibu kepada kita melalui tangan alusnya pegang perut dan berkata-kata, anakku pintar, anakku kaya, anakku bahagia, surga tempatmu nak. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu sudah panjatkan itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli.